Di sini terjadi kerusakan kimia, yaitu kerusakan disebabkan oleh reaksi kimiawi pada bahan pangan. Di sini terjadi reaksi Browning, yaitu timbulnya warna coklat pada bahan pangan akibat reaksi enzimatis bahan dengan lingkungan. Pada gigitan apel tersebut mengalami reaksi Browning, yaitu timbulnya warna coklat. Kerusakan mekanis, yaitu kerusakan yang disebabkan oleh benturan-benturan mekanis, misalnya benturan antara bahan itu sendiri atau benturan dengan alat. Pada video ini, terlihat adanya serangga, itu yang disebut penyebab kerusakan biologi. Dan kerusakan mikrobiologi terjadi karena aktivitas mupatogen. Selanjutnya, kerusakan biologi pada sayuran, yang disebabkan oleh ulat. Cirinya, sayur jadi berlubang-lubang. Yang terakhir yaitu kerusakan fisik. Biasanya disebabkan akibat perlakuan fisik dengan adanya memar atau luka.